Belasan anak-anak dari pegawai Dinas Perikanan Natuna mengikuti lomba mewarnai dan melukis yang digelar di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Minggu 31 Juli. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan disejalankan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Ketua DWP Dinas Perikanan Natuna, Sari Ekawati mengatakan, salah satu tujuan kegiatan ini adalah menjalin silaturahmi antara istri pegawai di Dinas Perikanan Natuna. Untuk mengembangkan kreativitas anak-anak serta membangun rasa percaya diri dan membiasakan diri untuk berlomba. Tanya dapat juara, Kak. Apa? Senang. Belajar sama siapa? Adik gimana, Dek? Setelah dapat juara gimana perasaannya? Belajar sama siapa? Belajar nulis. Adik sekolah di mana? TK Angkasa. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan.